قائنا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات ولكن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Au kama sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati rahimakumullah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. al Ata ila ma'hadina ahadun ashkhas min Jakarta. Hiya imro'ah nasroniyah min qabal. Walakin al-an insyaAllah satu slim insyaAllah. Pada dakikoh insyaAllah. Malam ini, Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Mungkin ini adalah orang yang kesekian ratus lah. Ya, yang datang menghadapi saya. Seorang wanita yang baik-baik. Yang bernama Ibu Eferini Eferi Nia ya. Evenia, uh, Mariana Boru Manalu, beliau ini tadi sore datang menghadap saya dalam rangka menyampaikan hajatnya, maksud, dan tujuannya, yang mana beliau ingin menyatakan masuk Islam. Akan tetapi, sebelum mengikrarkan dua kalimat syahadat, beliau ingin terlebih dahulu mendengarkan penjelasan-penjelasan dari saya seputar di mana kehebatan agama Islam itu dibanding agama dia yang sebelumnya. Alhamdulillah, setelah kita dialog lebih kurang satu jam. Saya berusaha memberikan pandangan yang seluas-luasnya tentang agama Islam dan dengan segala keunggulan-keunggulannya daripada agama yang lain. Akhirnya saudari kita ini menyatakan kesiapannya untuk masuk agama Islam karena beliau telah beriman bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Maka seperti biasa sebelum saya menuntun dua kelima syahadat kepada yang bersangkutan, terlebih dahulu kita ajak berdialog dan sekaligus memperkenalkan dirinya kepada kita dan maksud tujuannya datang di malam hari ini. Uh, Nama no, lengkap saya Efreni Mariana Purmanalu. Kelahiran Jakarta. Iya. Tahun kelarian. 84, betul? Betul, Pak Iya. Bersaudara berapa orang? Saya bersaudara ada lima orang. Lima orang. lima orang. Anak ke berapa? Saya anak pertama. Anak pertama. Status sudah menikah ya? Status sudah menikah. Punya dua orang anak. Iya, Ustaz. Terus agama yang sebelumnya apa? Agama sebelumnya saya agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan, ya? Iya. Uh, kalau boleh tahu apa alasan kita baru manalu ini menyatakan ingin masuk agama Islam. Boleh diceritakan alasannya apa? Alasannya sih apa ya? Saya sih menjambarkannya agak agak susah itu stat ya. ya. Tapi saya memperhatikan satu persatu gitu ya Ustaz kebenarannya kepada yang saya penjelasan sebelum, tadi. Yang penjelasan Pak Ustadz tadi yang sebelum saya jalanin pertama itu. Jadi Kayak agak kurang kurang gimana gitu Pak Ustaz dengan agama sebelumnya. Uh -uh. Tapi setelah saya jelaskan tentang agama Islam sudah mantap. Sudah Ustaz. Tidak ada keraguan. Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi artinya malam ini sudah siap untuk disyahadatkan. Siapa Ustaz? Iya. Perlu itok kalau kami orang Medan manggil itok. Uh -huh. Saudarilah, ya. Perlu itu ketahui bahwa masuk agama Islam itu sangat mudah sekali. Cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah, yang kalau dihitung secara menit, sepertinya tidak sampai satu menit mengikrarkan dua kalimat syahadat itu. Betul tidak? Tetapi yang paling penting adalah, Sebelum mengikrarkan dua kalimat syahadat itu ada yang harus itu lakukan. Apa itu? Wajib terlebih dahulu meyakini kebenaran agama Islam. Ya. Jadi bukan berucap dulu, tapi yakini dulu bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Kalau saya bertanya apakah itu sudah yakin Islam agama yang benar? Yakin, Tidak ada keraguan lagi? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau begitu sudah siap masuk agama Islam sekarang? Siap Ustaz. Atas kesadaran pribadi kah? Ya, kesadaran saya Tidak ada paksaan dari pihak manapun? Tidak ada. Tapi itu sudah siap menghadapi dengan segala konsekuensinya? Saya sudah siap. Sudah siap. Karena setelah masuk agama Islam nanti, ya banyak kewajiban, di samping juga ada hak, dan semuanya berat, yang belum pernah dilakukan seumur umur selama hidupnya seperti sholat lima waktu belum pernah ya kan kira-kira udah siap menerima segala konsekuensinya Siapa, Ustaz? alhamdulillah kalau begitu sekarang tundukkan pandangan ya saya minta itu manalu ini berdialog dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada itu. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa pindah keyakinan kepada Islam ini tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang menggerakkan hati seseorang untuk beriman kepadanya, untuk beriman kepada agamanya. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah sesatkan orang-orang yang dikehendaki, pun Allah berikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak memberikan petunjuk kepada seseorang, la mani'a lima a'toita. Tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah Allah berikan. tetapi kalau Allah tidak mau, tidak berkehendak wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ditolak oleh Allah. Artinya, hidayah petunjuk kebenaran itu adalah mutlak hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak mampu memberikan petunjuk kepada paman beliau yaitu Abu Talib pada saat pamannya menghadapi Sakaratul Maut. Walaupun pamannya begitu banyak berjasa dalam Islam, tetapi pada saat Sakaratul Maut pamannya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya kekuatan untuk memberikan hidayah kepada pamannya sampai kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesungguhnya ke Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kekehendaki, tapi petunjuk itu hidayah itu datang dari Allah dan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Jadi, bersyukurlah itu. Alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerakan hatinya berikan petunjuk malam ini untuk memeluk agama Islam, dan itu adalah orang yang paling beruntung. Hadirkan hatinya. Sekarang, coba katakan pasang niat dalam hati. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, saya berniat memeluk agama Islam atas petunjukMu, Ya Allah, dan tanpa paksaan dari pihak manapun." Oleh karena itu, Ya Allah, setelah saya memeluk agama Islam ini, bimbing saya. Istiqomahkan saya dalam beragama. Mudahkan saya di dalam mempelajari agama Islam ini. Agar saya tetap mati di dalam agama Islam ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita minta Syekh Ali. Beliau adalah Syekh kita, guru kita dari Mesir. Beliau berkehendak untuk menuntun langsung saudari kita. إذ بروماندالو yang sangat beruntung dituntun syahadat oleh Syekh Ibrahim dari negara Mesir. فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرفي واسعد الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين باحسان الى يوم الدين. رددي وقولي اشهد أشهد 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 أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن أن محمدا أن محمدا 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 رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عبد الله ورسوله عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم ألقاها ألقاها إلى مريم إلى مريم عليه عليه وعلى نبينا وعلى وعلى نبينا نبي هنا أفضل الصلاة أفضل 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 الصلاة الصلاة وأتم وأتم التسليم التسليم هنيئا لك بالإسلام تكبير Aku bersaksi, Aku bersaksi bahwa, bahwa tidak ada Tuhan, Tuhan yang aku sembah, yang aku sembah. dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku, dan aku bersaksi, bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu. adalah, adalah. Utusan, Allah. utusan Allah. Dan aku bersaksi, dan aku bersaksi sesungguhnya sesungguhnya Nabi Isa itu, Nabi Isa itu. adalah hamba Allah. Adalah hamba Allah. Dan, utusannya. dan utusannya. Takbir. Allah. Alhamdulillah, itu baru. lalu, beberapa detik yang lalu, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu sudah sah dan resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah, apa yang dirasakan sudah lega. Alhamdulillah. Tenang, pegang mic-nya, yang dirasakan tenang. Ya, tenang, sudah lega semuanya? Agak, agak gimana gitu dalam hati itu, agak ada rasa panas gimana gitu. Tenang langsung? Uh -uh. Alhamdulillah, Jazakillah khair. Itu baru mana lu, pegang mic-nya dulu. Setelah memeluk agama Islam, ada berita gembira dari langit kira-kira kalau ada berita gembira senang enggak mendengarnya Senang Senang Apa bentuk berita gembiranya Kurang tahu Ya, berita gembiranya bahwa setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadat kalau memang benar-benar diyakini ya, dari hati yang paling dalam Islam itu adalah hak. Nabi Muhammad itu adalah hak. Allah itu adalah hak dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka kabar gembiranya seluruh dosa-dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apapun dosamu di masa yang lalu dihapus sama Allah dan hari ini itu menjadi orang yang paling suci di antara kami. Dosamu sudah bersih seperti bayi yang baru lahir ke dunia ini. Alhamdulillah. Senang dosanya diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Andaikan malam ini itu meninggal dunia, insya Allah ahli sorga. Udah siap mati malam ini? Belum lah Belum siap. <laughs> andaikan ya. Andaikan malam ini meninggal, insya Allah ahli ahli sorga. Alhamdu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kabar gembira. Kemudian selanjutnya, setelah itu berislam ini, ada kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kewajiban yang pertama, mulai malam ini, itu sudah wajib melaksanakan sholat lima kali sehari semalam. Ya, itu yang dicatat, ya diingat ya. Bukan lima hari sekali ya. Lima kali sehari semalam. Nah itu. Nanti ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan ada sholat subuh. Itu kewajiban. Nanti akan dibimbing bagaimana bacaan, bagaimana waktunya, bagaimana caranya nanti di di pesantren kita, Anda Bak Center Indonesia. Yang kedua kewajibannya adalah di bulan Ramadan wajib berpuasa satu bulan penuh. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau nanti punya harta yang banyak mencapai minimal senilai 90 juta rupiah dalam satu tahun, diwajibkan berzakat setengah persen dari kekayaan yang bersih kemudian kalau banyak lagi uangnya diwajibkan melaksanakan ibadah haji satu kali dalam seumur hidup itu kewajiban-kewajiban kemudian wajib menutup aurat kemudian wajib menuntut ilmu ya itu kewajiban yang sangat pribadi sifatnya fardu Ain. kemudian hak jadi dalam Islam seimbang ada kewajiban juga ada hak haknya apa haknya banyak sekali juga itu mulai malam ini punya hak mendapatkan perlindungan keamanan baik jiwa maupun raganya dari kaum muslimin ya wajib mendapatkan hak menjaga kehormatan itu dalam Islam ini itu dimuliakan dalam Islam diangkat derajatnya dalam Islam kemudian juga punya hak mendapatkan zakat apabila tidak mampu secara finansial, tidak mampu, ada hak menerima zakat dari kaum muslimin. Harta yang dizakati oleh kaum muslimin, asnamnya salah satunya adalah para muallaf. Itu hak-haknya banyak juga dalam Islam ini, ya. Jadi seimbang antara kewajiban dan haknya. Kemudian yang selanjutnya, disunnahkan dalam Islam seseorang ketika pindah agama ada nama panggilan Islam Kira-kira itu bersedia diberikan nama panggilan Islamnya selama ini, panggilannya apa? Feni, uh, Feni. Oh. Nah, mau nggak dipanggil panggilan Islam sehingga ketika dipanggil namanya menjadi doa, bukan dirubah di dalam administrasi, tapi hanya panggilan sehari-hari, dan itu menjadi panggilan yang umum selamanya. Panggilan Islam itu di KTP mungkin Feni, tapi nanti di sehari-hari panggil nama Islam, supaya itu jadi doa. Kira-kira berkenan diganti namanya? Nama Islam? Berkenan. Mau? Iya. Minta apa namanya kira-kira? Apa yang sudah terbayang? Belum kebayang Ustaz. Iya. Ada Ustaz ini mau ngasih nama? Saya Ali? Ya, Ismul Jadid fil Islam? Sarah. Wih, masuk Allah istri Nabi itu. Iya. Ah, Sarah. Insya Allah. Senang. Ini panggil Sarah. Alhamdulillah senang sekali. Jadi Sarah? ya, siapa tahu siapa Sarah katanya? Zaujah, istri Nabi Ibrahim insyaallah Sarah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama itofeni dalam Islam kami berikan Sarah. Adalah mengikuti nama dari istri Nabiullah Ibrahim. Khalilullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir. Ya, arti syarah itu adalah bahagia. Ya, bahagia itu artinya syarah. Mudah-mudahan itu ini bahagia dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir karena sudah bersyahadat secara akidah hati sudah bersih tapi zohir juga perlu dibersihkan. Jadi, itu malam ini habis, sudah begini, langsung mandi seluruh tubuh, mandi besar dari ujung kaki sampai ujung rambut harus basah untuk membuang semua kotoran-kotoran dari agama yang sebelumnya. Ya, jangan ada yang disisakan sehelai rambut pun, semua harus dibersihkan. Mandi, insya Allah, bersih lahirnya dan bersih juga batinnya. Nanti, untuk selanjutnya kita akan pandu bagaimana. Pendidikan dalam Islam ini mulai dari baca Al-Quran, kemudian memahami hukum-hukum Islam dan seterusnya itu ada proses tahapan-tahapannya Insya Allah. Tapi malam ini seremonial pengislaman itu telah usai. Kami semuanya mengucapkan selamat telah bergabung di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan iman Islamnya dan diistiqomahkan dalam Islam ini sampai akhir hayatnya. Dan kalau nanti setelah berislam ada cobaan, pasti ada cobaan, ada rintangan, ada tekanan dari keluarga maupun dari siapa, harap bersabar. Yang diuji keimanannya bukan cuma itu, tapi semua orang-orang beriman yang terdahulu juga mengalami ancaman sebagai bentuk cobaan iman kepada mereka. Semoga kuat dalam menghadapi berbagai cobaan ini, dan kita doakan. Semoga keluarga, orang tua, saudara-saudara bahkan anak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke depannya menjadi seiman. Al Fatihah. <tuh> A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء هو اصل العباده. فالصلاه دعاء والصيام دعاء والحج دعاء والذكر دعاء والقران دعاء وكل شيء نبتغي به وجه الله دعاء. ما خلقنا الله سبحانه وتعالى الا لندعوه ونتضرع اليه. لا نسال الا هو ولا نستعين الا به. فاللهم انا نسالك ونتوسل اليك يا الله يا رب العالمين ان تبارك لنا في ديننا وفي اعمارنا وفي ذرياتنا وبارك في المسلمين والمسلمات وارحم منهم الاموات اللهم امين يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا ببركه القران الكريم الذي رفعت مكانه وايدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نشهد يا ربنا بأنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان وظاهر البرهان ومحروس من الزيادة والنقصان اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إماؤك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا ممن يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا يا رب العالمين قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك وعلى سنّة نبيك محمد، اجعلنا يا ربنا من أهل لا إله إلا الله، وأمتنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فإن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وصلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. <tiny> inna ad-dina Islam wa mahtarafal ladzina utul kitaba illa mim ba'dima ja'atuhumul